Halo, assalamualaikum. Semua gaji. Aduh. Kunci lu. Kali ni bawa korang pergi tengok kolam aku, kolam ikan. Kolam ikan. Pergi tengok kolam ikan. Ikan aku yang itu air kolam besar tu semua dah jual. Sekarang kali ni tinggal anak-anak ikan yang kecil saja. Okey, assalamualaikum. Kereta. Marilah kita berjalan-jalan mencari ciput. Okey guys. Jangan guang guys, sihat eh. Okey, alright. Sekarang kita bergerak ke destination. Ikan aku yang besar semua dah jual, tinggal yang kecil je. Aku bela talapia merah. So aku dah asingkan daripada kolam besar pergi kolam kecil. InsyaAllah aku ingat nak bela ni pula lah. Keli. Keli apa? Keli kepala pungkong. Tak adalah. Itulah dia. Bila keli pula, kita tengok macam mana sambutan dia. Okay guys, sekarang dah sampai. Aku tunjuk korang kolam-kolam ikan ternakan kepala buntut. Okay, dah sampai. Alright, jom kita tengok kolam ikan. Okey. Ada nak tak? Ni. Ni nama ni buah apa? Buah betik. Mampus. Siapa nak mangga bagi tahu. Boleh supply. Okey, ini dulu kolam kita orang. Tapi yang merah semua kat sini kita orang bela. So bila dah jual semua, tinggal anak-anak ikan kita orang letakkan dekat sini. Mantap pak bu. Letakkan dekat sini ya. So aku akan buang air lama, masuk air baru. Alright. So ingat kat sini nak bela keli pula. Apa pandangan korang? Apa yang kita perlu beli? Beli ke bela? Ah, bela. Aku rasa aku nak bela ni lah. Keli. Tak ada pun keli tak best. Harap paima lah bela. Pun boleh juga. Okay. Dulu kolam ni nak isi air agak lama agak. Dekat masa tu kita ada masalah air daripada sign pipe tu. Dekat luar tu kecil. Dia dah kira sumbat lah. Sebab dah lama kan tak tukar. So air pipe dia agak seksa jugalah. Dekat tinggi minggu lebih jugalah buah dapat penuh. Paras ini ya. Lepas tu nasib masa tu musim hujan, bantuan hujan semua ada lah. So senang sikit lah. Kita menggunakan pam besar ni, pam angin, untuk kolam besar ni. So yang ni yang kecil ni, untuk yang ni je lah. Tapi ada tiga lah. So ikan ni okey lah nak kata. Lambat sikit jugalah besar daripada awal ni. So sekarang aku nak buang air. Aku nak masuk air baru. So air ni pun dah lama juga ni. Tak lama aku tak tukar ni. Tukar dulu. Kan, kau tengok ni. Air sekarang dah laju. Walau sebelum ni lagi kecil daripada ni. Kita kan kalau kita orang kencing, air kecil kita orang lagi laju. Ha, sebab kan pipe yang dekat luar tu dah teruk. So kita orang sembang kari sikit dengan sign, tuan cong dengan dia. So dia tukar yang baru lah. Ha, ni adik. Pipe yang baru, air yang laju. So, sekarang kita buang air ni kata dia.
buang air dulu. Nyamuk banyak kan. Kalau tepuk sekali riba. Jauh hai ni nyamuk. Banyak kan kau tengok eh. Kotor-kotor. Tahi akal-akal dulu keluar. Ini ada talapia merah. Betuk pun ada dalam ni. Betuk ni cukur je lah dia. Betuk. Air ada 4 ekor betuk. Lepas tu 3 ekor tu dia terbang tak mana-mana. Musim hujan kan. So dia meretas biasa lah. Dengan cucu-cucu dia. Bagi lah ni. Sini ada dia, aku buang air. Isi balik. Tang dia ada, aku buang balik. So macam ni lah. Tak gunakan filter lah. Kalau nak lagi senang ada pump, bawa pump tu keluar je lah. Keluarkan air pada pump. Aku punya pump ada kat bawah tu. Malah nak buka tak boleh leceh lah. Nak buang air ni sikit boleh lah. Macam ni je. Damuk lah. Ada jernih sikit lah. So kita akan tunggu air naik. Tunggu ni. Jernih pump yang aku beli ni, ini dia jimat sikit kos. So dia boleh perlahankan. Dia tengok eh, dia perlahankan. Ni kuat. So yang ni harga dia dalam RM100 aku beli. So current jimat lah. Kalau katakan kalau pakai 24 jam, harga sebulan dalam RM35 bil elektrik. Bil elektrik eh, bukan bil air tertukar eh. Mana kita kena basuh kat ni. Basuh saya dengan lembut dekat dengan sini. Kerja nanti dia sebab angin tak keluar. Yang ni kena lajuk. Tak tahulah satu dia duduk ni. Dia ikut. Ini aku nak ikut.
harapan daripada dia. Teruk tadi. Dia dah okay sikit kali. Alamak. Jatuh pula dia. Janganlah kau jatuh. Okay. Buang boleh sikit air. Jadi kita buang lagi, naikkan sikit lagi air. Dah tak payah buang lah ni sebenarnya. Dah okey dah ni. Kita biar ni. Buang-buang cuma air baru lah, nak krim tak? Kita kena sonok sikit dulu kat batu tu bagi dia. Dia main dia tu. Tahu makan ni. Apa dah? Ay, nyamuk. Nyamuk. Cakap kau, kalau insurans ada jual, nyamuk gigit pun cakap kau aku beli je. Insurans nyamuk ha. Kena satu nyamuk RM50. Oi, aku beli juga dia tu. Kena jaga air naik sikit. Aduh, naikkan air. Biar tinggi lagi sikit supaya ikan tu boleh lalu atas batu-batu tu. So supaya dia boleh toron lah, toron antara sama lain. Kemudian hari, pakcik bersenang. Kalau angin ni yang besar ni on, cakap kau best. Kuat, ikan tu cepat besar. So dalam 3 bulan dia, pak dah boleh jual lah. Ha. Sebagai kita orang nak bela ikan lain kat dalam ni. So kita alihkan ikan-ikan semua kat sini. Kita orang nak kaji berapa lama dia boleh besar kalau menggunakan pump ni. So baru kita orang boleh share kat korang yang latest video ikan ni ni tahu besar dia. So sekarang ni baru masuk dalam 1 bulan. Baru masuk 1 bulan menggunakan pump ni. Baru nak masuk tau. Jangan fikir dah 3-4 bulan aku batal kau orang. Ha, itulah kata. Mangga semua besar-besar kat sini. Mangga ni kalau aku dapat, balik kat kepala korang aku cakap kau. Kau nak mangga kau bagi tahu aku. Ni banyak mangga dia jatuh tu. Bagi tahu aku, tapi kau petik sendiri lah. Kau bagi tahu aku je supaya aku bagi kau masuk dalam ni. Dengar tak dengar? Debik kepala kau orang. Ini apa ni? Wah, ini kalau kena kau cakap kau, mangga libat.
Dah penuh dah. Okey. Mantap tadi sis semangkuk. Kenyam. Settle dah. Cuci kolam ikan. Daripada tu jenis sikit. Tak boleh kenapa macam ni. Dia mampu juga dalam ni. Kalau ikan kau ada white spot, dia kena beli ubat ni. Kat lapian merah dia memang power white spot. So dia boleh botol dia, dia tak pergi. Haa ni super slim white spot. Kalau kau baru letak air baru, kau kena beli S1. Kau boleh letak garam. So biar dia dalam, ambil kira dalam masa seminggu baru kau tahu ikan. Kau dengar tak ni? Kau libas dah cukup korang kan. Okay, kita jumpa lagi akan datang. Eh, kat lu Papa Roger.